看到王德发一般般呢，但是能不能先别……哎，他自一生，说来话长。我深不可测，你是怎么活下？听见了吗，哥们儿，他是赵家人。呦呦呦呦！我管你是什么，我可是赵……规矩，只要对手……臭流氓！ 哈喽 guys, welcome back to Kade Universe. Mari kita lanjutkan Tonghua Ling Utalu atau Ling U Continent. Nah, di part hari ini kita semua akan menyaksikan Chen Tian akan mengikuti kompetisi Sekte Tianzhong yang diadakan oleh keluarga Zhao. Masuk ke markas musuh nih, berani sekali. Tapi kok bisa guys, apa yang terjadi? Nah, sebenarnya di episode terakhir Chen Tian kita bertemu dengan pria berbaju putih di kesadaran spiritualnya yang diceritakan oleh sang Raja Iblis Langit. Orang itu mengeluarkan sebuah ajaib dan memberikannya kepada Chen Tian. Katanya buah ini bisa membantu dia menerobos bahkan mempercepat kultivasi. Chen Tian yang penasaran pun bertanya gimana cara memahami tulisan yang ada di atas batu. Tapi sayangnya untuk sekarang, sang pria putih menjawab, masih belum saatnya agar Chen Tian mengetahui hal itu. Dan setelah itu, dia pun menghilang dari sana. Buah yang ditinggalkan olehnya pun mulai mengeluarkan aura yang sangat kuat. Tidak pengen melewatkan kesempatan, Chen Tian berkultivasi menyerap energi dari buah itu. Singkat cerita, 3 hari sudah dilewati. Kali ini, dia terbangun dari tidurnya dan sudah menerobos ke puncak ranah. Ditambah tidak lama dari itu, pakainya Chen Tian itu berubah dan sekarang auranya juga berubah menjadi merah. Setelah itu, Chen Tian berniat pergi ke pemilihan sekte yang akan diselenggarakan hari ini. So, maka dari itu, kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Di sisi lain, tepatnya di kompetisi sekte Tianzhong, para juri dan para penonton sudah berkumpul karena kompetisi sudah mau dimulai. Pertarungan pertama adalah pertarungan antara senior Liu Yan melawan salah satu murid wanita yang ada di sana. Karena sudah siap, mereka langsung menggunakan kekuatannya masing-masing untuk menyerang. Dan pertarungan pun dimulai. Dari awal pertarungan ini terlihat senior Liu Yan lah yang mendominasi. Dia terus menghempaskan lawannya dan menghindari semua serangan itu. Pada akhirnya, karena tidak mau berlama-lama, senior Liu Yang pun mempaskan lawannya sampai keluar arena. Sang juri mengumumkan guys, pemenang pertarungan ini adalah Liu Yang. Orang-orang di sana auto bersorak, apalagi fansnya senior Liu Yang itu sungguh banyak. Jadi jelas di arena terdengar ramai sekali karena semua orang memuja dirinya. Senior Liu Yang juga bergegas keluar arena untuk menunggu giliran selanjutnya. Tapi tiba-tiba, ada seseorang yang menghampirinya dan memberikannya selamat. Karena senior Liu Yang tidak mengenalnya, dia pun tidak peduli dan meninggalkannya guys. Ternyata di salah satu kursi penonton, ada kedua temannya Chen Tian. Mereka berharap Chen Tian ada di sini. Tapi apa yang terjadi? Secara tiba-tiba muncullah seseorang misterius yang menggunakan topeng datang menghampiri mereka. Ternyata setelah topeng itu dibuka, orang itu adalah Chen Tian guys. Kedua temannya terkejut bukan main dong. Langsung terharu bahkan memeluk dirinya karena udah lama tidak bertemu. Mereka kelihatan sungguh senang ketika melihat Chen Tian yang baik-baik saja selama ini. Tapi mereka juga kepo guys. Kemana saja si Chen Tian selama ini? Tapi Chen Tian tidak ingin menceritakannya karena cukup panjang. Namun dia kelihatan bingung karena dirinya sama sekali tidak melihat ada kehadiran Zhao Ran. Temannya membalas kemungkinan Chen Tian tidak akan pernah melihatnya lagi. Hah, kok bisa guys? Setelah itu mereka mengobrol dan teman-temannya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di sini guys. Tapi bisa nggak? Dia,
Jadi, mereka berdua berhasil meningkatkan kekuatan sampai menerobos ke tingkat selanjutnya. Dan gak lama dari itu, Xiao Mo muncul di pundaknya Chen Tian. Kedua temannya terkejut, tapi karena Xiao Mo ini sangat lucu, mereka pun mulai tertarik. Xiao Mo bukanlah pelihara yang sombong, dia sangat akrab dan ingin disentuh. Tapi gak lama dari itu, tiba-tiba ada seseorang murid yang bernama Cao Tishen bersama dengan wanitanya menghampiri mereka. Karena mereka melihat Xiao Mo sangat lucu, Jason mulai menawarnya guys, pengen membelinya. Salah satu teman Chen Tian langsung menolak karena Xiao Mo ini tidak dijual. Jason tidak peduli dan tetap menawar pengen membeli. Dia menegaskan dirinya berasal dari keluarga Cao, langsung ingin mengambil Xiao Mo. Tentu Chen Tian tidak membiarkannya guys menangkap tangannya Jason, membuat Jason panik karena cengkeraman Chen Tian sangatlah kuat. Gak cuma itu, bahkan Lord kita menampar dia hingga terjatuh lemas, mampus. Setelah itu, karena namanya dipanggil, Chen Tian kita pun masuk ke dalam arena. Di atas arena sudah ada seorang murid yang bernama Shen Lin, udah menunggu dia guys. Chen Tian menyuruhnya agar cepat bersiap untuk bertarung. Karena Chen Tian kita menggunakan jubah, membuat para penonton menjadi penasaran. Siapa sebenarnya dia? Kenapa dia menyamar seperti itu? Ditambah sebelumnya, dia berani-beraninya menampar anggota dari keluarga Cao. Tidak lama dari itu, Lord kita pun membuka jubahnya guys, menunjukkan mukanya secara terang-terangan, membuat semua orang terkejut bukan main, khususnya keluarga Cao. Beda sama teman-temannya, mereka auto bangga. Karena Lord Chen Tian begitu berani muncul di markas musuh. Tapi apa yang terjadi? Shen Lin memberikan hormat dan menyatakan kalau dia sudah menyerah. Cao Zhisheng maju masuk ke dalam arena dong, dia langsung pengen menghadapi Chen Tian guys. Si juri sih setuju-setuju aja ya, soalnya Chen Tian sendiri itu belum bertarung. Tapi salah satu tetua yang ada di sana mencoba menenangkannya karena dia tahu Chen Tian ini sangatlah kuat. Jason tetap pengen melawannya guys, sok-sokan dia. Langsung mengumpulkan kekuatannya sungguh besar, bersiap untuk melancarkan serangan. Beda sama Lord kita, cuma mengeluarkan pedangnya saja, membuat Jason tertawa keras. Tidak lama dari itu, muncullah pedang yang begitu besar, melesat ke arah Chen Tian. Dan apa yang terjadi? Hanya dengan satu hentakan kaki, langsung berhasil menahan pedang itu guys. Jason terkejut, tapi dia juga tidak mau menyerah dan terus melancarkan serangan. Sayangnya semua serangannya gak ada apa-apanya di hadapan Lord kita. Dia kembali mentakkan kakinya membuat pedang besar itu terhempas. Gak cuman itu, karena kekuatan Chen Tian ini sangat kuat, membuat Jason juga ikut terhempas guys. Semua orang tentu terpukau. Baru kali ini melihat kekuatan Chen Tian yang baru nih. Setelah itu, Lord kita langsung maju dan menyuruh Jason untuk menyerah saja dalam pertarungan. Tapi Jason tidak mau guys, kepala batu dia. Bukan hanya menolak, dia juga menegaskan kalau dirinya akan membantai semua orang yang ada di sekitarnya Chen Tian, bahkan menantangnya untuk menghabisinya di sini. Wow, dengan cengang-cengang gini mah bahaya nih. Chen Tian tidak takut dong bertanya balik, apakah kau yakin? Jason tertawa keras, sangat yakin Chen Tian gak bakal berani melakukan hal itu dan terus meledeknya. Tapi apa yang terjadi, secara tiba-tiba Lord kita melesat maju, membantainya di sana guys. Membuat semua orang terkejut bukan main. Anggota keluarga Cao dihabisi begitu saja. Apalagi para tetua langsung tidak terima dong, muridnya dibantai guys.
Alhasil kedua orang tetua pun maju ke arahnya Cheng Tian. Wah, ini mah Lord kita bakal melawan para tetua dari keluarga Zhao nih. Tapi Mimin gak nyangka adalah perubahan kekuatan Cheng Tian yang ternyata sampai sekuat itu guys. Gila juga ya. Kita tunggu lagi di part 34 Ling U Talu atau Ling U Kontinen di hari biasa guys. Update lagi nanti buat toa-toa selanjutnya dan pastinya cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.